Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang memiliki banyak karomah. Tidak hanya diakui pribumi, kesaktian Mbah Hasyim Asy'ari juga diamini pihak Belanda pada masa kolonial saat itu. Ada banyak karomah Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Salah satu yang sering diceritakan adalah kemampuannya membekali para santri sebelum berangkat perang melawan Belanda. Alkisah, pada waktu terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang dikumpulkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mereka diberi minum air sambil membaca, "Ya Allah Ya Hafil, Ya Allah Ya Muhit, Fansurna Alal Qawmil Kafirin." Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut pasti terkena tembakan musuh. Ada sejumlah pejuang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menceritakan kisah ini. Salah satunya Pak Siin. Menurut dia, Mbah Hasyim Asy'ari mengetahui kejadian di tempat yang jauh. Allah memberi kemampuan kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan kepada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan memberi perintah kepada pasukan tersebut dari atas mimbar. Ketika Mbah Hasyim sedang memberi pengajian kepada para santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, saat yang sama beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah kira-kira 30 km dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, Mbah Hasyim Asy'ari juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Dengan karomah Mbah Hasyim, penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Padahal, pesantren itu berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah. Namun, bom itu tidak pernah meledak. Itulah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.